Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini aku akan pakai karakter ulti sama King, dua Animal Kingdom Pirate. Buat ulti aku pakai medalnya 2 Kaido ya. Isiannya full attack. Terus buat Kingnya aku pakai medal yang biasa aku pakai. Law Dress, Dopey Dress, sama Bondsman. Buat supportnya aku ngejar ke ulti, soalnya Kingnya runner gak usah banyak-banyak. Buat support aku ngambil attack, SHP, Paramecia, Captain, New World, dan Worst Generation. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di Drum Island. Buat awalan kita pakai ini aja dulu, soalnya udah ada yang pakai runner. Cukup satu aja. Harusnya sih cukup. Soalnya Kaido bisa loncat-loncat. Lawannya ada Perospero sih. Misetemiro. Bisa sih, harusnya sih. Sangsa nggak dipakai ya? Pakainya Perospero terus. Oke bang, kita maju aja langsung bang. Dapat duluan bang. Langsung maju dong. Santai. Mati kau, sumpah. Gak mati ya. Satu lagi yuk, gaskan. Bawah bang. Bawah bang, cepetan bang, bawah bang. 5-0 kah? Awal. GG dong. Kalau 5-0. Mati, 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 mati. GG, 5. 5-0 loh, bisa gitu ya. Udah nyerah dia. Terbaik awal season. Ayo orang-orang pada ngegas gini sih. Kaido dah. Lupa aku belum ngasih like. Dua bendera, dua kill, gameplay yang paling cepet. Berapa menit ya? 1 menit? Enggak ya. Oke, kita langsung next gameplay kedua. Let's go. Oke, gameplay kedua kita di sini lagi. Dan lawan kita ada Luffy. Terus siapa lagi tuh? Big Mom. Apakah bisa kayak tadi cepet? 5-0. Enak banget ya pakai ulti. Apalagi kalau misalnya udah level 100 nih. Sayangnya sekarang masih belum level 100. Oke, dua attacker bisa dapet, tapi lawan Joro agak lawan Roger agak susah. Ayolah. Let's go, Bang. Nih. Bang, pakai skillnya bang. Odennya nggak pakai skill ya. Odennya nggak pakai skill. Ini Odennya ngapain sih? Bang ambil bendera aja bang, bawa bang. Bukan? Udah kepencet sopang aku. Kalau misalnya dilepasin tuh bahaya. Oke, kill satu. Mati, udah. Bukan mati. Oke, kita sekarang pakai King. Bang, jaga bang. Saatnya kita liatin. Eh, cepet banget sumpah liatin. Oh, nggak ada yang jaga ya. Harajasumare. Alah. Harusnya tadi ya. Bang ambil bang. Ih, asal pakai skillnya ngasal loh. Oke, nice. Mati kau. Oke. Double kill. Bang, satu lagi, bang.
bawah. Nah sekarang tinggal pakai king, udah enak, cocok sih double animal kingdom pirate. Awas, oke okay, nice, makasih bang, sabar. Bang jaga bang, bisa gak tuh? Aduh gak keambil, gak kejaga. Salah loh bang. Ini. Mati kau, bang. Astaga, nggak ada yang jaga. Bantu aku sini coy. Mati aku. Udahlah. Enakan tadi gameplay pertama lah timnya GG. Tahu map. Tahu timingnya tuh pas. Kalau sekarang timingnya nggak pas. Tapi MVP lagi loh. Ini dua karakter yang sangat bagus buat sekarang. Biarpun kalian nggak punya karakter EX ya. Ini EX aku ampas semua. Paling Jepir sih. Kalau Jepir masih enak dipakai. Oh ya, tin kill lagi. Yurisanai. GG, sumpah nih karakter 2. Akhir bulan kalau misalnya pakai fragmen udah level 100 sih ulti aku. Nanti kalau udah level 100 aku bikinin satu kali aja, jadi satu kali. Gameplay khusus karakter ulti, ataunya nantilah habis video ini. Oke, buat gameplay yang kedua kita menang 5 bendera, 6 kill. Kita langsung next gameplay terakhir. Let's go. Oke, di Sambaudi dan ya, kita pakai ulti lagi. Gak apa-apa, attack-nya gak usah. Asum kirain mau pakai Kaido. Ya udah, gak apa-apa, biar ada defender juga. Soalnya udah ada yang pakai ulti. Sekarang kita buat ngambil-ngambil bendera awalan. Yonda kah? Alah. B4 ya. Bisa nggak ini? Ada dua big mom soalnya. Harusnya bisa ya. Mabuta Chida. Mati aku. Semasa. Lah. Itu atasnya nggak ada. Yang bener aja bang. Ngapain bang? Jaga tuh. Ulti. Bawah ulti itu. Belakang. Kita mau ngambil bendera lah. Bang, aku ngambil bendera ya bang. Udah ngisi aja udah disitu. Suruh ngisi aja malah maju. Mati aku. Oh enggak. Olah, oke okay, kita ngambil bendera aja. Ini orang-orang asem ya. Yuk. Nice. Silahkan ambil. Aku mau ngambil bendera. Aku enggak. Iya enggak mati. Aku sampah ya. Maaf nih, aku sampah nih, soalnya mati kamunya. Kalau nggak mati aku kasih sih. Bang atas bang, aku mau ke bawah bang. Bang atas bang. Astaga, atasnya nggak ada loh. Ini timnya gimana sih? Ini orang di bawah semua dari tadi. Aneh. Mati kau. Ya mati. Kayaknya kalah ini mah kalau gini terus.
Bang, ambil bang. Oke, kita jaga di atas, bantuin Kaido. Ya, mati lagi Kaido nya. Kalah, udahlah, kalah. Ya, di bawah semua loh. Dari tadi nggak ada yang ke atas timnya. Parah banget ya dapetinnya ya. Gameplay pertama timnya bagus, gameplay kedua agak berkurang, gameplay ketiga lebih parah. Dari bagus nurun ke bawah dapet timnya. Soalnya masih awal season sih, mainnya pada ngasal. Oke, 5 bendera 1 kill. Masih enak, sumpah, dua karakter ini kalau diduetin. Buat video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka, like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you next video. Bye bye.